macam alat berat unik. Wah. Amfibi ekskavator. Amfibi ekskavator adalah jenis mesin konstruksi yang dirancang khusus untuk bekerja di darat dan di dalam air loh teman-teman. Mesin ini dilengkapi dengan sistem pelacak dan kaki lebar yang memungkinkan stabilisasi pada permukaan berlumpur, berpasir, atau berbatu di dalam air. Beberapa model juga dilengkapi ban karet untuk meningkatkan daya cengkraman dan stabilitas di permukaan licin atau tidak rata. Spider Excavator. Spider Excavator adalah jenis ekskavator yang memiliki desain unik dan kaki yang fleksibel loh teman-teman. Mesin ini dirancang untuk bekerja di area yang sulit dijangkau seperti lereng terjal, medan berlumpur, atau lingkungan yang tidak stabil. Mesin ini memiliki lengan yang fleksibel dan dapat diputar 360 derajat loh teman-teman. Snow Groomer. Snow Groomer adalah kendaraan khusus yang digunakan untuk mengerapikan dan mengkompaksi salju di atas lintasan ski atau area bermain salju lainnya loh teman-teman. Nah, mesin ini dirancang untuk meningkatkan kondisi salju, menciptakan permukaan yang datar, dan meningkatkan daya cengkram ski atau papan salju. Tunnel Boring Machine. Tunnel Boring Machine adalah mesin besar yang digunakan untuk mengebor, menggali, dan membentuk terowongan di bawah tanah. Mesin ini secara efisien menggali melalui berbagai jenis material loh teman-teman, seperti tanah, batu, atau batu bara untuk membuat terowongan dengan kehalusan dan akurasi yang tinggi. Demolition Robot. Demolition Robot atau robot pemusnah adalah mesin yang dirancang khusus untuk meruntuhkan struktur bangunan loh teman-teman. Robot ini dilengkapi dengan berbagai peralatan dan alat pemotong untuk menghancurkan beton, baja, dan material konstruksi lainnya. Demolition Robot digunakan dalam proyek pembongkaran termasuk meruntuhkan gedung tinggi, jembatan, dan bangunan industri lainnya. Wah, ini dia tadi teman-teman, berbagai macam dari jenis-jenis alat berat yang unik. Terima kasih telah menonton video ini ya teman-teman. Support channel kami dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman. Sampai jumpa kembali teman-teman.